Jadi dia bertemu satu orang, dia pergi akidah dia Tuhan duduk atas arah. Duduk tak serupa. Duduk, dia kata duduk tu gila lah. Kita tak serupa lagu mana lagi tak itu kan. Dia panggil dia kecek belik sendiri. Tak itu kan. Dia makan tak serupa. Kok mana mu jadi belik tu? Makan buah kau pun kau. Tak itu kan. Duduk tak serupa gini. Duk tu pala dulu. Eh, tak panggil duk aku tu. tu aku panggil mujassimah. Tak ada lah Quran. Ibarat kata Tuhan duduk. Dalam hadis pun tak ada ibarat kata Tuhan duduk. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Tuhan Rahman tertinggi tahrah. Bukan duduk. Maka tinggi ni banyak mana. Tu kena pakai ulama ya. Omong aja tinggi. Bukan duduk tak apa-apa penyu tu duduk. Tak itu kan. Kadang-kadang kita pergi sekolah tu. Sekolah ni tinggi, kelas tinggi. Tapi duduk di bawah. Ada. Tak itu kan. Dia tu omong aja tinggi tu. Tak itu kan. Hari ni, jaga ni. Naik otak orang besar nak mari. Kena buka jalan ni. Itu sepik ni. Dia panggil majak, kecek dengan majak. Tak itu kan. Nak pergi mana ni? Nak pergi bahasa bera. Kalau bahasa bera, pakelak tak suci. Tak itu kan. Tapi dia kecek majak. Giduk ke datang. Botek sahaja. Kalau turut dia, bera tak suik. Botek. Kena botek. Ayat yang bubuk. Ayat-ayat botek. Ya nabi kalau ada orang yang so. Gana? Kalau dia jadi tak imin. Ini masalah. Siapa-siapa pergi Tuhan berjihad. Jihad atas. Jihad yang layak dengan dia. Ini pasti itipak iktilah pada kufur. Siapa dia pergi Tuhan berjihad, jihad bawah. Itu itipak kata kufur. Siapa-siapa itipak Tuhan duduk. Itu itipak pada kufur. Jangan waktu email dia, dia tak ujung-ujung. Itu. Waktu Amy buat bau dia.